Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pencatatan meter mandiri untuk gas alam. Oke, ya, langkah pertama kalian foto meterannya. Wait deh. Oke. Di foto meteran terakhir. Oke. Udah ya. Oke, selanjutnya. Nah. Ini adalah nomor ID pelanggan ya, yang 016 sampai selesai itu nanti dimasukkan ke dalam foto pencatatan meter mandiri yang tadi. Oke, kita masuk ke WhatsApp ya. Yap, kita masuk ke WhatsApp dan masuk ke kalau kalau kita sudah punya nomor PGN-nya nanti langsung masuk saja. Nah, untuk nomornya ini ya, nomor PGN-nya 0838-2034-1177. Ini nomor layanan gas PGN-nya. Oke. Kita masukkan foto yang tadi ya. Foto ini. Kemudian masukkan nomor ID pelanggan. Masukkan nomor ID pelanggan. Pastikan nomor ID-nya sesuai dengan nomor yang teman-teman punya. Satu ini. Nah, setelah itu hashtag meteran terakhir ya, meteran terakhir berapa, langsung dikirim. Oke, setelah dikirim tunggu balasan dari PGN. Wih, cepat sekali, langsung masuk ya, langsung masuk ke pencatatan mandirinya. Oke, mungkin itu langkah pencatatan mandiri untuk lapor mandiri di gas alam atau PGN. Sangat mudah sekali ya, hanya beberapa detik sudah langsung selesai catat meter mandiri untuk PGN. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.